Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال أيضا قال النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم إنما البعث لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis ini. Semoga duduknya kita menjadi sebab nanti kita bisa duduk seperti ini, berada di taman-taman syurga. Yang bokek banyak duitnya, yang puyeng disembuhin puyengnya, yang punya masalah ketemu jalan keluarnya, yang punya hutang lunas utangnya, yang belum punya jodoh ketemu jodohnya, yang pacaran biar pada putus sama pacarnya. Nenek-nenek ngapa amin? Semoga kita semua selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiah, banyak rezeki dalam taat ibadah. Amin ya rabban alamin. Salawat serta salam, mari sama-sama kita haturkan salam, salam rindu, salam cinta kepada manusia pilihan kekasih Tuhan, beliau pencinta anak yatim, penyayang fakir miskin, satu-satunya manusia yang dapat memberikan jaminan syafaatul usma kelak di yaumil qiyamah, habibanal kiram, nabi besar kita sayyidina Muhammad. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya Bumajan, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati terkhusus sahibul majlis, pimpinan majlis Sayyidul Aulia, guru saya Bapak Kiai Haji Selamat Ma'arif
Kita doakan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dan dijaga dalam dakwah beliau beserta keluarganya dan anak-anak keturunannya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Guru kita, orang tua kita, Syekh Misbahul Anam, kita doakan beliau selalu dalam keadaan sehat wal afiah, diberkahi usianya dan dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan beliau pun sudah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saya Ustaz Hakim dan para haji ikhwan semua yang hadir, mudah-mudahan selalu istiqomah sampai akhir hayat kita semua bisa berkumpul dengan Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an dan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja injek gas, masukin gigi dua. Ikan sepat, ikan gabus, berendam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus, perut saya lapar. Udah makan salak tadi, alhamdulillah. Tim hadrah yang membimbing kita baca sholawat, kori kita, semoga beliau yang baca dan kita yang mendengar mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawab ya, sallu alaihi. 1, 2, 3. Pak, iya benar, ngotot tuh, benar. Kirain saya mah bohongan, benar kiai, benar. Bapak-bapak mah begitu ngajinya kan bu, sok serius. Nunduk sila, pala nunduk, kumis baplang. Kirain saya ngedengerin pules. Kana Ja'far fil madinati amshi nazartu ila rasulillah thumma nazartu ila al-qamar فَوَاللَّهِ وَاللَّهِ 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 إِنَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ أَحْلَى مِنَ الْقَمَرِ صلوا على النبي محمد قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل حضرة شو lagi nungguin حضرة kagak dipukul-pukul curang amat lempengan saya mah kagak diiringin udah semangat saya حضرة kok coba pukul-pukul oh ketinggian suaranya agak turunan dikit. Yaudah dah jangan. Ya bukannya ngambek sekalinya uk salah. Dung-dung terang tang-tang seragam kerudung boleh ngutang. Biar cepet lunas ya. Pak Juju ada Pak Juju. Biasanya hadir suka ngutangin seragam dia. 4 kali bayar. Maafin Pak Juju ya. Sampai mana tadi ya? Ketika Ja'far sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di pelataran Madinah berjalan kaki faqal beliau berkata nazartu ila Rasulillah beliau melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma nazartu ila al-qamar dan beliau pun melihat rembulan malam bulan purnama
Wallahi, beliau berkata, demi Allah, sungguh wajah Rasulullah lebih indah daripada malam bulan purnama. Shallu ala Nabi Muhammad. Dahsyat ibu yang saat ini kita rayakan kelahirannya, bukan manusia biasa, Mustafainal Akhyar, manusia pilihan kekasih Tuhan. Hebat bu, pilihan, namanya pilihan kan dibedain. Ya bu, ibu kerudungnya beda, indah. Itu pilihan, lebih indah. Dahsyat bu. Begitu dalam kandungan, mau melahirkan, itu Siti Aminah, ibu nikmat, gak merasakan mules seperti ibu ngerasain. Begitu ngelus perut, keluar cahaya indah, kota Bashrah di Syam bisa nampak dia jelas oleh Sayyidatu Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu ngelus-ngelus perut, keluar cahaya ape. Yamet Kudasi, Yamet Kudasi, Bang Yamet Barakedasi, Ararar Raji Kang Ara nubake peci. Mainnya handphone lulu lagi hamil. Dahsyat ibu. Hadirlah malaikat Jibril sebagai dokternya, hadirlah Sayyidatu Maryam sebagai bidannya, hadir juga Sayyidatuna Aisyah, bahkan wa ma'ahuma minal uril ain. Indah bidadari surga nampak di hadapan Siti Aminah. Dokter udah ada, bidan udah ada, perawat udah ada. Ibu kita saat melahirkan kondisinya belum ada dokter zaman dulu, adanya dukun beranak. Begitu ngedan sakit, air mata, air darah, air keringat, mengedan kesakitan, hidup mati jadi taruhan. Betul bu? Ngidamnya gak enak tapi enak melihat muka laki. Bu keringat dikasih duit 3 juta ya bu? Betul gak? Ibu kenal Siti Maryam? Kenalan di mana? Itu mah Bu Siti, temannya Pak Juju, yang tadi ngutangin seragam, yang biasa main sama Pak Masna, temannya Pak Sarna, Mimin, Mumun, Eti, Kokom, Odah juga ngikut di situ. Ada itu, ada orang. Yang mana orangnya? Ini Siti Maryam Bapak, wanita soleha, terjaga kehormatannya, tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dengan izin Allah bisa mengandung dan melahirkan putra yang soleh, Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Siti Maryam dengan izin Allah, mau enggak mau, mau dan harus mau, bisa mengandung dan melahirkan. Kalau bahasa Sunda nama teh, gelem ora gelem kudu gelem. Daek tetaek kudu daek. Itu yang tadi daek kudu daek gelem ora gelem kudu gelem. Dahsyat. Di sini ada enggak ada suami tiba-tiba bunting? Ada. Astagfirullahalazim, yang benar ngapa po? Saya pernah ceramah di daerah seberang sana, jauh dah jauhnya, itu acara walimat arsyah, pernikahan. Begitu pagi saya pulang, nyampe rumah ditelepon sama sahibul ajad, Ustaz, alhamdulillah berkah Ustaz yang ceramah semalam pengantin pagi ini udah lahiran. Wah, saya tapi husnuzon dah bu, ini kasusnya sama seperti Leslar. dengerin dulu, Ustadz belum kelar ngomong dibilang gosip. Enggak, ini mah saya husnuzon aja. Mungkin nikahnya udah lama, tapi resepsinya baru semalam. Begitu kan mirip sama si Leslar. Bu, begitu maksud saya. Tapi kalau salah itu berarti ikan asin diobok-obok. Malamnya diriasin, paginya keluar orok. Najis tralala. Nauzuh. Bilangin Habib Salim, siapa yang ngomong itu? Astagfirullahaladzim.
Abi belum datang ya? Mumpung beliau belum datang ya, biarinlah saya begini. Maafin Syekh, maafin. Sampai mana tadi? Dahsyat, maka jaga kehormatan ibu, anak-anak ibu. Itu tadi kita hadir, sekarang pesepeda dari Kalimantan. Niatnya silaturahim naik sepeda, insya Allah tujuan beliau, cita-cita beliau Januari mau berangkat umroh, amin. Sehat terjaga, begitu Pak, sehat mata, sehat fisik, sehat rohani. Niatnya silaturahim ini naik sepeda, adanya di belakang ibu-ibu. Ya, hari Minggu, buang, tabuk, astagfirullahalazim. Jaga bu pandangan manusia yang namanya laki-laki. Maafin ya, ini aduh salah saya ngomong dah. Soalnya namanya laki-laki senang memandang, senangnya perempuan itu dipandang, kan begitu. Makanya ibu kalau senang dipandang, tolong, sebaik-baik perempuan itu adalah yang gak pernah dipandang oleh laki-laki dan tidak pernah memandang laki-laki. Ini makan beda, RT lewat dipanggilin, teh mampir teh, weh mampir weh. Mejeng dari depan udah kayak PT Marimas. Marimas. Na'uzu. Jaga kehormatannya. Bu, jaga kehormatannya. Kerudungnya jangan sampai jadi jilbab. Jilbabnya merecet. Bajunya dibentet. Celana kaya lepet, mirip kambing buntet. Haji rapi banget, kondangan rapi begitu depan rumah, kerudungan dibetot. Pakai daster pada bolong, kadang-kadang disangkutin peniti biar ada kencang tali gutangnya. Lakinya meluk. Astagfirullahaladzim. Maafin ya. Udah 11:30. Sayyidatu Maryam sudah hadir, Sayyidatu Aisyah sudah hadir, bahkan bidadari surga hadir. Maka Nabi kita ditunggu kelahirannya. Saat itu juga penuh dengan kehidmatan, penuh dengan ilham, penuh dengan rahmat. Indah ibu. Maka kita bahagia menyambutnya, alam pun bahagia, dan sangat pantas saat ini kita memperingati hari kelahirannya. Sebab apa? Adanya beliau kita pun bisa hadir saat ini di tempat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lahir beliau bu dalam keadaan yatim. Saat itu beliau dihadirkan oleh Allah Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad bin Bakr. Ibu tahu Bani Sa'ad bin Bakr, Depok ke sono Margonda. Itu di pinggir kota, bu, di daerah terpencil, musim paceklik kering. Saat itu juga berangkat tuh Halimatus Sa'diyah bersama suami Al-Haris dan anaknya. Anaknya ada Abdullah dan Asy-Syaimah. Maka punya kendaraan keledai dan ontak. Itu pun karena jarang makan jadi lemas jalannya. Rombongan yang lain nusul pak, udah nyampe di Mekah. Halimah masih dalam tengah perjalanan karena musim saat itu sangat sulit dan menyulitkan. Sampai di kota Mekah, itu ibu-ibu dari Bani Sa'ad bin Bakar kerjaannya emang nyusuin anak. Di kota Mekah anak yang baru lahir udah dapat ibu susuan semua, tinggal satu anak baginda Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa sosok baginda Nabi kita tidak ada yang mau menjadi ibu untuk susuannya? Karena beliau yatim, di mana bangsa Arab terlebih dahulu pernah berkata, di mana kalau anak yatim tidak ada yang mau untuk menjadi ibu susuannya, karena nggak ada yang jamin bu, ngasih duit nggak ada yang ngasih gaji. Jadi orang sono niatnya emang nyari duit, nyusuin anak, bukan hanya hari itu dibawa pulang ke kampung halaman di Bani Sa'ad bin Bakr. Maka saat itu hadir Halimatus Sa'diyah ngomong sama suaminya, kita udah nggak ada ini anak yang buat kita kerja sama orang tuanya, buat kita ambil jadi ibu susuan. Gimana ini suamiku?
tinggal anak yatim. Demi Allah, saya enggak mau pulang ke kampung halaman sebelum saya ambil anak yatim itu. Tapi dia kan anak yatim, enggak ada yang biayai kita. Demi Allah, Allah yang akan memberkahi kita. Kalau memang tujuanmu itu, wahai istriku, aku akan mendukungmu. Suaminya soleh, istrinya soleh, inilah emang sudah dijodohkan oleh Allah. Dan Halimah menjadi ibu susuan, hadir di rumah baginda Nabi. Aminah pun mengizinkan, Abdul Muthalib pun mengizinkan. Maka saat itu dengan izin Allah, Halimah asinya yang kosong terisi, hingga Nabi kita meminum asi Halimatus Sa'diyah, tidurnya nyak dalam keadaan kenyang. Begitupun anaknya yang masih kecil, Abdullah. Dahsyat ibu dan asi pilihan, di mana sebelah kanan Halimah tidak pernah mengasihkan anaknya. Itulah pilihan untuk baginda Nabi kita, Sayyidina Muhammad. Oh ibu, kalau mau memberikan asi sama anak, contoh Halimah, ikhlas mengharapkan berkah Allah, karena fitrahnya ibu begitu. Ini kadang-kadang ibu lagi ngasihin anak nenang enggak? Itu dia tuh, iya emang dia mah begitu. Kalau lagi ngaji datang belakangan, yang hidungnya pesek, yang badannya rada lebar, iya dia memang begitu orangnya. Gua kemarin duduk ngaji di samping dia kapok, emang apa? Gua buat praktek. Akhirnya tetangga nyeletuk, emang lu kagak kenal, kagak, emang siapa? Kono dia gebetannya RT. RT mana? Allah, tuh anak lahir nyusuin, ibu dalam kondisi ngegosip, ngalir darah gosip. Tuh anak tumbuh besar jadi bigos, dia yang gosip, kompor meleduk. Tetangga ngutang seragam, dia pakai koyo 4. Tetangga ngecat rumah, dia yang lagi gegedik. Tetangga yang hajatan asmanya kambuh, tetangga yang punya harta benda, dia masuk RSUD lagi di opname. Itu dia hasil daripada nyisin anak, dia lagi ngegosip. Halo, pengen ya anaknya hafiz Quran? Maka lagi ngasihin anak, ibu baca ayat Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau enggak percaya, ibu perah air susu, di mana taruh dalam sebuah wadah, dijemur di bawah terik sinar matahari 2 menit tuh, ibu susu yang warnanya putih menjadi merah legam. Itu darah, artinya ASI yang dihisap oleh anak mengandung aliran darah yang baik energinya juga. Kalau ibu baca Quran, tuh anak tumbuh besar jadi hafiz Quran, pencinta solawat, banyak baca solawat. An-Nabi salu ali salawatullah ali wa yanalul baraka kullu man salla ali adra. Gak peka banget. An-Nabi salu ali salawatullah ali wa yanalul baraka kullu man salla ali ya Allah ya Allah ya haus. Kacini omong lagi. Bu,
Makanya ada minum begitu ya, awali bismillah, selesaikan alhamdulillah. Gimana bismillah? Alhamdulillah. Sunahnya 3 kali bu, bismillah. Alhamdulillah. Tambah lagi bu, bismillah. Alhamdulillah. Cara yang kedua bu, bismillah. Alhamdulillah. Kembung. Air doang mejanya panjang. Padahal kue 2 piring mah muat. Bercanda. Ini ada bu. Makanya ibu kalau suaminya lelah, ibu lillah karena Allah, ambil segelas minuman, duduk di pangkuan suami, tempelkan di bibir suami. Bekas nempel di bibir suami kan ada bekasnya. Jangan ditaruh di meja, tapi tempelkan di bibir ibu. Gimana caranya? Bismillah. Alhamdulillah. Pernah gak pak, istri bapak ketika bapak pulang dari mana-mana, begitu dalam kondisi capek, istri tiba-tiba duduk di pangkuan bapak, kemudian memegang segelas minuman, ditempelkan di bibir bapak, bekas bibir bapak ditempelkan di bibir istrinya. Pernah gak pak? Lakinya aus, ambil dewek bu, tamata lu, gua banyak gawean. Ada bini di sini model kayak begitu pak, kalau ada tuker tambah tuh bini. Istighfar eti, istighfar. Kalau ibu ngaji bu, banyak nilai pahala. Bahkan 1 gelas bernilai 100 rakaat untuk suami tercinta, 2 gelas 200 rakaat, 3 gelas 300 rakaat. Ustaz, aku kepengen seperti sholat di Nabawi 1000 rakaat. Segalon bu. Buk 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 buk. Sabar sabar ya bu, itu suami ibu bukan akuarium. Kebanyakan miara cupang si bapak. Udah nih ya, udah 11:30. Di sini kuat ngaji sampai jam berapa? Sampai sore. Lihat undang apa ngontrak bu? Ya Allah, ini bukan lagi namanya dakwah patem. Tambahan waktu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada guru kita. Rasa-rasanya saya dzalil adab kalau terlama berbicara. Karena ada guru kita, saya mau di sini ya niat silaturahim sama Kiai Selamat Ma'arif, karena beliau guru saya juga, alhamdulillah bisa silaturahim kesekian kalinya. Ya bu, kalau ibu masih kangen sama saya, besok hari Senin pagi yang dekat-dekat sini bisa hadir yang sama saya. Mudah-mudahan ini bisa hadir bu di Makassar, gempor-gempor di jalan kaki ya bu ya. Ya kemarin saya juga nanya sama Kiai Selamat Ma'arif, insya Allah Ustaz minggu-minggu ini beliau mau ke Kalimantan, mau ke Surabaya, mau ke Madura. Alhamdulillah ibu, saya juga besok mau berangkat ibu ke Sulawesi, habis dari Sulawesi langsung ke Pekanbaru. Doain ya bu biar sehat, itu juga kalau ada yang ngundang. Nah intinya cinta sama Rasulullah. Semakin kita mencintai beliau, insya Allah semakin bahagia. Perbaiki rumah tangga kita dengan sebaik mungkin dengan keteladanan Rasulullah. Ibadah kita mantepin kualitasnya dengan sholat berjamaah, hidup di sunnah-sunnah. Insya Allah akhlak kita lebih baik lagi. Hubungan hablum minallah dan hablum minannasnya. Banyak ngomong, banyak bicara, kebodohan saya. Ini orangnya, maafin lahir batin. Benar manfaat datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.